Kisah nyata azab penghina azan. Azan merupakan panggilan bagi setiap kaum muslim untuk mendirikan sholat lima waktu. Di Indonesia dan negara yang mayoritasnya muslim, suara azan di lima waktu sholat merupakan hal yang biasa terdengar. Saat azan dikumandangkan, maka waktu sholatlah dimulai dan diperintahkan untuk menjawabnya serta menghentikan aktivitas atau keramaian. Karena itulah, kalimat azan berisi seruan-seruan untuk melaksanakan ibadah sholat. Pada zaman dahulu, terdapat kisah nyata seseorang yang selalu marah-marah luar biasa ketika mendengar azan. Selain marah-marah luar biasa, orang tersebut juga mengeluarkan kalimat yang tidak pantas seperti bahasa hewan yang menggonggong dan sebagainya untuk menghina azan. Lalu pada suatu ketika, sang penghina azan pun meninggal dunia. Meskipun memiliki akhlak yang buruk, namun ia tetap dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan secara layak seperti muslim yang lainnya. Awalnya, tidak terjadi sesuatu apapun. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi ketika seorang penghina azan itu dimasukkan ke liang lahat. Ketika jasadnya dimasukkan ke liang lahat, dipindahkan sedikit ke kiri, lalu dihadapkanlah jasad tersebut ke arah kiblat. Setelah itu, dibukalah sedikit dari kain kafan di bagian wajahnya. Ketika sebagian kain kafannya dibuka, tiba-tiba mulut penghina azan tersebut berubah menjadi seperti moncong anjing, binatang yang sering diserupakan saat menghina azan. Kejadian tersebut sontak membuat orang-orang yang menguburkan langsung terkejut. Mereka yang berada di bawah langsung segera berloncatan naik ke atas, lalu lari meninggalkan kuburnya. Akhirnya, seseorang pun kemudian menutup kuburnya dengan tanah dan langsung meninggalkannya. Itulah kisah nyata tentang azab seorang penghina azan. Ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari kisah ini. Pertama, tentunya kita harus menghargai azan. Azan merupakan panggilan untuk umat Islam agar mendirikan ibadah sholat. Amalan yang pertama kali akan dihisab di akhirat. Adapun cara untuk menghargai azan adalah dengan mendengarkan dan menjawabnya. Yang kedua, jangan sampai kita marah-marah atau mengeluh ketika azan tiba. Ketika azan tiba, kita seharusnya bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memperhatikan kita dan kita masih bisa merasakan nikmatnya azan. Yang ketiga, ketika mendengar suara azan, kita harus bersegera untuk melaksanakan sholat. Azan merupakan panggilan agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya ketika kita memanggil orang lain untuk mendekat kepada kita, maka kita pun tentu ingin segera agar orang tersebut datang menghampiri kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, lalu simak video yang lainnya juga. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.